Pemirsa, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan Kamis siang melakukan test drive sepeda motor listrik berbasis elemen aki. Sepeda motor ini merupakan hasil riset mahasiswa ITS Surabaya dan PT Gesit Teknologi Indo bernama Gesit. Motor ini berjalan dengan baterai lithium ion berdaya listrik sebesar 5 kW. Motor jenis skuter hasil riset mahasiswa ITS Surabaya dengan PT Gesit Teknologi Indo dapat menghasilkan putaran mesin mencapai 3.000 RPM. Motor listrik ini bisa dipacu hingga 100 km per jam, sementara untuk mengisi baterai motor diperlukan waktu selama 3 jam dan dapat menempuh perjalanan sejauh 80 hingga 100 km. Meski merupakan karya anak negeri, namun Jonan tidak memberikan perlakuan khusus kepada mobil listrik. Semua persyaratan kelayakan sama seperti motor pada umumnya. Bapak Presiden karena 3 bulan lalu Presiden juga menegaskan Kementerian SDM untuk mengkoordinasi bagaimana membuat peraturan tentang negara listrik, jadi bukan mobil listrik. Nah ini sekarang barangnya sudah siap dikomersialkan. Ya, nanti saya akan memberitahu kepada Menteri Keuangan bahwa perlakuan daripada